Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah al-haud. Ya. Di mana al-imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah berkata pada poin 40, والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. Dan telaga yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pertolongan bagi umatnya adalah benar, ya. Di sini Al-Imam At-Tahawi rahimahullah menyatakan bahwasanya telaga adalah bentuk pemuliaan Nabi, pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan datang dalam hadis bahwasanya likulli nabiyyin haudhun, bahwasanya setiap nabi punya telaga, tetapi telaga yang terbaik, yang terbesar dan yang paling banyak pengunjungnya adalah telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bentuk pemuliaan Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan juga kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib al-haud, ya. Atau telaga, dia asalnya adalah majma'ul ma', yaitu tempat berkumpulnya air, air yang banyak, air yang banyak dan tidak mengalir. Ya, ini kalau dalam dan tidak mengalir, dan tidak mengalir. Berbeda dengan an-nahar, ya. Berbeda dengan nahar. Berbeda dengan an-nahar. An-nahar artinya sungai. Kalau sungai airnya mengalir, ya. Oleh karenanya al-haud tidak datang dalam Al-Qur'an tetapi datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang datang dalam Al-Qur'an adalah Al-Kautsar. Yang datang dalam Al-Qur'an adalah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ya, al-haud tidak datang dalam Al-Qur'an. Secara jelas berbeda dengan hal-hal lain dalam peristiwa di hari kiamat. Rata-rata ada dalil dalam Al-Quran, hisab ada, mizan ada, sirat ada, ya, kisos ada, semuanya rata-rata ada dalilnya kecuali al-haud. Al-haud tidak datang dalam Al-Quran secara jelas. Yang datang dalam Al-Quran cuma nahar, apa, al-kausar. Yang datang dalam Al-Quran, Al-Quran hanya Nahrul Kautsar, sungai Al-Kautsar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna a'tayna kal kautsar. Kami telah memberikan kepada engkau sungai Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah sungai. Hanya saja kita tahu dalam hadis nanti bahwasanya air dari telaga haud itu bersumber dari sungai Al-Kautsar. Makanya saya sebutkan, ya, air telaga haud, telaga Nabi Al-Haud bersumber dari sungai Al-Kautsar di surga, ya. Sungai Al-Kautsar di surga. Maka kita bilang firman Allah inna a'tainakal kautsar, ada isyarat tentang telaga haud. Meskipun tidak datang dalam Al-Qur'an dengan jelas, tetapi, ya, datang dalam hadis secara mutawatir. Namun datang dalam hadis secara mutawatir. Ad-Dawudi, salah seorang ulama besar dari Andalus, ya, yang wafat 400 sekian Hijriah, dia termasuk orang yang pertama kali mensyarah Sahih Al-Bukhari dalam kitabnya Nasiha fi Sahih Al-Bukhari, ya. Namun kitab ini mafqud, tidak ditemukan. Hanya saja banyak ulama dari Syurahul Hadis banyak menukil dari penjelasan-penjelasannya. Ini termasuk dari Syurahul Hadis, para pensyarah hadis yang berada di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga beliau tidak
mentakwil sifat-sifat ikhtiyariyah dalam hadis-hadis. Ad-Dawudi pernah berkata dalam syairnya, mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi masjidan wahtasab. Kemudian beliau berkata di antaranya wal haudhu, ya. Di antara hadis-hadis yang mutawatir adalah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapa yang sengaja berusaha namaku maka siapkan kaplingnya di neraka. Kemudian juga di antara hadis yang mutawatir, man bana lillahi baitan wahtasab, siapa yang bangun masjid karena Allah dan ikhlas karena mencari pahala. Wa ru'yatun syafa'atun wal haudhu, di antaranya hadis tentang ru'yah, hadis tentang syafaat, dan tentang hadis tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa masuhufaihin wa masuhufaini wa hadhihi ba'dun, dan ini hanya sebagian. Jadi mengatakan di antara hadis mutawatir, mimma tawatar hadis man kadzab, hadis barang siapa berusaha namaku siapkan kafirnya di neraka. Wa man bana lillahi masjidan wahtasab, siapa yang membangun masjid karena Allah maka Allah akan buatkan baginya istana di surga. Yang ketiga, ru'yatun, hadis tentang apa? Ru'yah sudah kita bahas kan? Syafa'atun belum kita bahas. Terus wal haudhu, tentang apa? Telaga Nabi. Wa massun alal khufain, masalah fikih, mengusap di atas kedua khuf ketika berwudu. Wa hadhihi ba'dun, ini semua sebagian. Tapi secara mutawatir, berapa jumlah sahabat yang meriwayatkan? Ada yang mengatakan kurang lebih, Ibnu Hajar mengatakan kurang 50 sahabat. 50 sahabat. Di antaranya Ibnu Hajar menukil, ada juga yang mengatakan kurang lebih 80 sahabat yang meriwayatkan tentang hadis tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya hadis tentang telaga hadisnya mutawatir. Di antara ulama yang mengkhususkan menulis tentang al-haud, di antaranya Baqi bin Makhlad dalam kitabnya tentang al-haud ya, wal kautsar kalau tidak salah, Baqi bin Makhlad. Kemudian disempurnakan detailnya Ibnu Bashkawal, dia menambahkan lagi banyak sahabat. Dia disebutkan riwayat tentang hadis-hadis tentang telaga Nabi SAW dari puluhan sahabat. Ya, alhamdulillah bukunya ada di Syamilah, kalau mau dilihat ada. Jadi Baqi bin Makhlad dan juga Ibnu Bashkawal menyebutkan tentang risalah khusus tentang telaga Nabi SAW dengan riwayat-riwayat bersanad. Intinya yang meriwayatkan tentang hadis tentang telaga adalah hadis mutawatir lebih dari 50 sahabat, sehingga kita tidak perlu ragu dan kita yakin bahwasanya tentang telaga Nabi SAW adalah suatu perkara yang sangat yakin. Oleh karenanya dalam hadis dari Abu Barzah Al-Aslami, ketika Ubaidillah bin Ziyad bertanya kepada Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, innama ba'astu ilaika li as'alaka anil haud. Sami'ta Rasulullah sallam yadhkuru fi syai'an. Ubaidillah bin Ziyad mengirim utusan dan dia bertanya, saya ini kirim utusan buat engkau untuk bertanya kepadamu wahai sahabat Nabi Abu Barzah Al-Aslami, apakah Rasulullah sallam pernah berbicara tentang telaga beliau? Faqala lahu Abu Barzah, Abu Barzah berkata, na'am, benar, la marrah wala marratain wala thintain wala thalathan wala arban wala khamsan. Saya mendengar Nabi berulang-ulang menceritakannya, bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan empat kali, bukan lima kali. Maksudnya Rasulullah SAW sering mengulang-ulang tentang hadis ini. Makanya yang meriwayatkan banyak, sampai 80 atau 50 sahabat. Karena Rasulullah sering berulang-ulang menyampaikannya dalam majelis yang berbeda-beda. فَمَنْ كَذَّبَ بِهِ فَلَسَقَهُ اللَّهُ مِنْ ثُمَّ خَرَجَ مُغْضَبًا. Siapa yang mendustakannya, maka semoga Allah tidak kasih dia minum dari telaga Nabi SAW. Tapi jadi tidak usah diragukan bahwasanya hadis tentang telaga Nabi sangat banyak ya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim aja sekitar 15 orang sahabat yang dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di luar itu lebih banyak lagi. Taib, di mana letak telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, secara umum ada dua pendapat. Berat pertama bahwasanya telaga Nabi letaknya di Padang Mahsyar sebelum Sirat, dan pendapat kedua mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telaganya adalah setelah Sirat. Khilaf ini terutama pada lafal ya, man syariba minhu fala yadhma abadan. Siapa yang minum dari telagaku maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya. Maka sebagian ulama berpendapat kalau begitu telaga adalah setelah Sirat. Setelah sampai dari Sirat, lewat dari Sirat, maka kemudian minum maka tidak akan haus selama-lamanya. Pertanda dia akan masuk apa?
surga. Secara logika bahwa sini menunjukkan haud letaknya setelah sirat. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwasanya haud bukan letaknya setelah sirat tapi di padang mahsyar sebelum sirat. Kenapa? Dalam banyak hadis yang mutawatir juga disebutkan ada orang-orang yang ditolak, diusir dari telaga Nabi. Orang-orang ini kalau sudah lewat sirat pasti tidak diusir karena yang lewat sirat pasti masuk apa? Surga. Sehingga saya lebih condong pendapat bahwasanya telaga Nabi letaknya adalah sebelum sirat, di mana ketika umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi lagi haus-hausnya di bawah terik matahari dalam jarak 1 mil, maka Allah muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya memuliakan umatnya dengan mereka minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi adapun sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sisi bentuk dan luas, ya, bentuk dan luasnya. Datang dalam hadis Rasulullah mengatakan bentuknya, ya. Jadi ada dua pendapat tentang bentuknya. Dua pendapat. Ada yang mengatakan bentuknya adalah bulat, bundar. Ini pendapat Ibn al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ada yang mengatakan segi empat. Segi empat, ya. Meskipun pendapat bundar belum saya temukan dari pendapat ulama-ulama terdahulu, ya. Nah, ini dari pemahaman hadis. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Haudhi masiratu syahrin. Telagaku adalah sejauh sebulan perjalanan. Ya, orang naik kuda sebulan perjalanan. Wazawayahu sawa. Dan sudut-sudutnya adalah sama. Jadi Rasulullah SAW mengatakan sudut-sudutnya sama, siku-sikunya sama, ya. Zawayahu sama. Ini di sini ada perbedaan pendapat. Apakah maksudnya sudutnya sama, ini jari-jarinya sama sehingga dia bulat, ataukah maksudnya dia berbentuk apa? Segi empat. Yang menguatkan dia adalah segi empat. Rasulullah SAW mengatakan arduhu mislu tulihi. Kata Nabi SAW, arduhu mislu tulihi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan kalau bulat tidak dikatakan panjang dan lebar. Panjang lebar itu cuma apa? Segi. Sehingga bahwasanya pendapat yang lebih kuat dia adalah bentuknya segi empat, ya. Baik, ini bentuknya. Sekarang kita bicara luasnya, ya. Ini bentuk. Sekarang luasnya. Dua, luasnya. Datang dalam hadis Rasulullah SAW memberi pengumpamaan. Rasulullah menyebutkan jarak yang berbeda-beda. Jarak yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda. Terkadang Rasulullah, misalnya Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis, baina Amman ila Ailah, dari Amman sampai Ailah. Amman sampai Ailah. Amman ini sekitar di Yordan, ya. Ailah di sekitar, di sama dekat-dekat sana, di dekat bait daerah Syam. Ini satu hadis dari Amman sampai Ailah. Taib, dalam hadis yang lain, baina Ailah wa Son'a minal Yaman, dari Ailah sampai Son'a. Son'a di mana? Di Yaman. Kalau Ailah dan Amman sama-sama di Syam, di atas. Itu Yordan, Palestina, sekitar, tidak terlalu jauh, paham? Tapi kalau Ailah sampai ke Son'a, jauh sekali. Son'a di bawah. Ailah di utara, Son'a di selatan. Di Mekah masih di bawah lagi. Di penghujung bawah, dan ini jaraknya bisa 1.500 atau kurang lebih mungkin 2.000 kilo, ya, jauh, ya, sangat sangat jauh. Ini ada perbedaan yang cukup mencolok, ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, bainal Madinah wa Son'a, dalam hadis yang lain Al Madinah dan Son'a. Madinah Son'a tidak terlalu jauh karena
Palestina, kemudian Madinah, Mekah baru apa? Yaman. Jadi kira-kira 1500 misalnya. Ya. Kemudian juga ada Ailah ilal Juhfah. Yang lain Ailah ilal Juhfah. Ailah ke Al-Juhfah. Juhfah itu di dekat itu antara Madinah dengan Mekah, salah satu miqat ya. Miqat menurut Syam adalah Al-Juhfah. Taib, dari sini khilaf di kalangan para ulama, apa maksud dari jarak yang berbeda-beda ini? Maksudnya, maka dua pendapat. Pertama, ada yang mengatakan maksudnya ini hanya pendekatan dari Nabi. Pendekatan. Nabi SAW berbicara sesuai dengan orang yang diajak bicara. Ya. Nabi menyampaikan SAW sesuai dengan orang yang diajak bicara. Sesuai nalar orang yang diajak bicara. Nalar yang diajak bicara. Kalau kebetulan orangnya dari Madinah ya, dia akan sebut dari Madinah sampai sekian. Intinya jarak yang sangat apa? Jauh. Buktinya Rasulullah rubah-rubah kotanya. Padahal jarak antara kota-kota tersebut bedanya sangat signifikan. Sangat signifikan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwasanya ini nyatanya demikian, yaitu Nabi dikabarkan bahwa telaganya semakin membesar. Semakin luas. Allah tambah lagi, semakin luas. Makanya dalam riwayat kata Rasulullah SAW, kama baina Adan ila Oman. Antara negeri Adan sampai Oman. Oman jauh. Ya. Sama-sama di bawah. Negara Oman sebelah sini, Adan di Yaman. Negara Oman sama Adan. Adan di Yaman. Kemudian kata Nabi SAW, wa ausa. Dan lebih luas. Dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan, wa ausa. Semakin luas. Sehingga Allah alam bisawab, sebagian orang mengatakan bahwasanya telaga Nabi awalnya Allah kabarkan sekian, kemudian Allah tambahkan lagi, sampai yang paling jauh adalah Ailah sampai Sana. Ini yang paling jauh, yang signifikan jauh sekali. Jadi Ailah dari negeri Syam sampai ke Yaman. Ya. Bisa jadi diperluas lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam bisawab. Tapi intinya Rasulullah yang mengabarkan bahwasanya telaga Nabi adalah sangat luas. Taib, ini yang sifat kedua. Sudah paham? Kita lanjut ya. Sudah difoto persiapan ujian. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan lagi buat beli bakso ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah tentang cangkir-cangkir di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, cangkir-cangkir di telaga Nabi sangat banyak. Nabi SAW bersabda, Aniyatuhu ka'adadin nujum. Yaitu jumlah cangkirnya, aniyah bejadanya, sejumlah bintang-bintang. Bintang banyak atau tidak? Banyak. Dan ini, Allah alam bisawab, ya. Hikmahnya agar orang tidak berbondong-bondong, tidak rebut-rebutan. Masing-masing kebagian cangkir, ya. Masing-masing bagian apa? Cangkir. Kalau cangkirnya 10 repot. Cangkirnya 100 repot. Yang datang sangat-sangat banyak, jumlahnya banyak sekali. Dalam sebagian riwayat jumlahnya sangat-sangat banyak. Maka cangkirnya di telaga sangat banyak sehingga seorang tidak perlu antri ketika datang ke telaga. Sampai ada yang bertanya sama saya, Ustaz, boleh enggak berenang di telaga? Saya bilang, kalau kau sampai sana, minta izin sama Nabi, terserah. Telaga beliau, sallallahu alaihi wasallam.
Kamu tahu berenang enggak? Taib. Di antaranya sifat air di telaga. Sifat air di atau warna ya. Warna airnya. Warna airnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abyadu minal warik. Ma'uhu abyadu minal warik. Lebih putih dari perak. Dalam riwayat yang lain, asyaddu minal laban. Asyaddu minal laban. Lebih putih dari susu. Dalam riwayat yang lain, asyaddu minal thalj. Lebih putih dari salju. Ini beberapa riwayat. Lebih putih dari susu, lebih putih dari perak, lebih putih dari salju. Nah, itu semuanya menunjukkan akan sifat telaga tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah rasanya. Rasa airnya. Maka datang dalam riwayat, kata Nabi SAW, ahla minal asal bil laban. Ahla minal asal bil laban. Lebih manis dari madu dicampur susu. Lebih manis, itu sangat manis, manis sekali. Kemudian aromanya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rihuhu atyabu minal misik. Atyabu minal misik. Lebih wangi dari minyak kasturi. Minyak kasturi, ya. Kemudian sumber airnya yang ketujuh. Sumber airnya dari mana? Dari telaga Al-Kautsar. Kata Nabi SAW, yashkhobu fihi mizabani minal jannah. Ada dua mizab. Mizab itu talang, ya. Talang air dari surga. Dari surga. Ahaduhuma atau yaqutu fihi mizabani yamuddanihi minal jannah. Ada dua mizab, yaitu dua talang air. Seperti mizab Ka'bah, tahu kan? Ka'bah ada mizabnya, kalau airnya tergenang bisa turun ke bawah. Talang air yang bersumber dari surga, kemudian menguncurkan air dari surga menuju ke telaga. Ahaduhuma min zahab wal akharu min warik. Yang satu terbuat dari emas, yang satu dari perak. Satu dari emas dan yang kedua dari perak. Perak. Baik. Ini adalah sifat-sifat telaga Nabi SAW, ya, ada tujuh sifat. Makanya sebagian ada yang menamakan bahwasanya telaga Nabi dengan Al-Kautsar. Dinamakan telaga Nabi dengan Al-Kautsar ditinjau dari sumber airnya, berasal dari sungai apa? Al-Kautsar. Sungai Al-Kautsar. Siapakah yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW? Ya. Pertama, siapa yang singgah di telaga Nabi? Tentunya hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena likulli nabiyyin haudhun, setiap nabi ada telaganya. Dan masing-masing nabi menjaga telaganya, mengusir kalau ada yang tersesat, telagamu sebelah sana. Jadi dia usir. Dan nabi juga begitu. Kalau ada, sampai Nabi mengatakan seperti sebagaimana orang yang menjaga haudnya kalau ada onta orang lain mau masuk, diusir oleh nabi. Seperti itu kata Nabi. Sehingga kalau ada orang nyasar, misalnya umat Nabi Musa nyasar ke telaga Rasulullah SAW, maka disuruh pergi, bukan di sini, sebelah sana. Rasulullah menjaga. Rasulullah mengenal umatnya dari apa? Dari bekas cahaya, dari bekas wudu di tubuh mereka. Ya. Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sungguhnya umatku
datang pada hari kiamat kelak dalam kondisi bercahaya di bagian tempat-tempat wudu mereka, yaitu wajah bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya, ya, tempat biasa orang berwudu, maka di situ Nabi tahu umatnya dibandingkan umat-umat yang lain. Sehingga kalau tidak ada sifat tersebut, Rasulullah suruh pergi, bukan di sini telaga. Bukan sini telaga, pergi ke tempat yang lain. Kita enggak tahu hari kiamat sangat dahsyat, ya. Hari kiamat sangat dahsyat. Orang lagi kehausan ketika itu dengan jarak matahari 1 mil. Dan ada orang-orang pertama kali yang minum dari telaga. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, Ibnu Umar bersabda, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan Nabi SAW bersabda, "Awwalun nasi urudan alaihi fuqara'ul muhajirin." Yang pertama kali datang ke telaga Nabi SAW adalah kaum muhajirin yang fuqara. Perhatikan, fuqara al-muhajirin itu kaum muhajirin yang fakir-fakir. Dan kebanyakan mereka fakir. Kebanyakan mereka fakir karena mereka meninggalkan kota Mekah dengan meninggalkan harta benda mereka, meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan semua perdagangan mereka. Mereka pergi menuju kota Madinah dalam kondisi miskin. Dan ketika mereka pindah ke kota Madinah, mereka tidak biasa bekerja sebagai tukang kebun karena mereka biasanya berdagang. Sehingga mereka sulit, tidak semua untuk bisa bekerja, sehingga banyak di antara mereka yang fakir. Mereka ini yang pertama kali datang ke telaga Nabi SAW. Kata Nabi SAW, asyu'usu ru'usan. Rambut mereka semerawut. Rambut mereka apa? Semerawut. Adunusu siyaban. Dan baju mereka kotor. Baju mereka kotor. Bukan mereka kemproh, tidak. Tapi enggak ada baju. Sehingga baju mereka sering terkena kotoran. Baju mereka sering terkena, sering apa? Kotoran. Sehingga mereka jarang punya baju, jarang ganti, sehingga kotor. Ingat kisah tentang ketika Nabi ada didatangi seorang wanita yang kemudian minta untuk dinikahi. Maka Rasulullah SAW memandang ke atas, memandang ke bawah, memandang ke atas. Rasulullah tidak cocok, tidak tertarik untuk menikahi wanita tersebut. Maka ada sahabat berkata, "Ya Rasulullah, illam takun laka fiha hajah fazawijniha." Ya Rasulullah, kalau anda tidak ingin nikah sama dia, saya aja yang nikah. Kata Rasulullah SAW, kau punya mahar apa? Kata dia, saya punya izar. Izar itu bawah. Dia pakai izar tanpa rida. Dia enggak punya rida, dia cuma punya apa? Izar. Maksudnya kita bayangkan sahabat itu miskin-miskin. Sampai dia tidak punya baju atas, cuma baju bawah. Maksudnya miskinnya luar biasa. Sampai Rasulullah bilang, kalau kau kasih itu terus pakai apa? Enggak ada. Jadi mahar terus pakai apa? Enggak punya apa-apa, subhanallah. Sampai Rasulullah bilang, coba cek di rumah. Iltamis walau khataman min hadid. Coba cek di rumah. Siapa tahu ada cincin meskipun dari besi. Yang penting ada nilai untuk dijadikan apa? Mahar. Kata dia, enggak ada ya Rasulullah. Cuma ini sarung, andalan. Kalau lepas gimana? Mereka, ini ada di zaman Nabi, orang hidup seperti ini. Hidup seperti ini. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ada hafalan Qur'anmu? Ada. Baru Rasulullah mengatakan, zawajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Saya nikahkan engkau dengan wanita tersebut dengan engkau mengajari dia Al-Qur'an dari apa yang engkau hafal. Ya. Jadi pantas ada kaum muhajirin yang adunusu thiyaban, yang pakaian mereka kotor. Bukan mereka kemproh, memang enggak sempat untuk bersih-bersih karena pakaian mereka terbatas. Makanya fuqaha dulu membahas tentang hukum sholat memakai satu kain aja. Mereka bahas karena ada orang tidak punya baju. Jadi kain aja mereka putar satu kain. Sampai ada yang pegang kainnya sambil berjalan takut auratnya kelihatan. Kalau kita baca tentang sirah sahabat, luar biasa. Tapi mereka penghuni surga dipuji oleh Allah. Yang problemnya kita, baju kebanyakan. Hisapnya lebih panjang. Maka mereka ini yang pertama kali minum dari telaga Nabi. Bahkan kata Nabi SAW, la yang kehunal mutanaimat, mereka ini tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang bening-bening. Mutanaimat wanita yang hidup nyaman, hidup kaya, hidup kinclong apa kinclong ya bukan, glowing istilahnya kalau bahasa sekarang. Mereka tidak pernah dapat perempuan, mana ada perempuan glowing suka sama sarungan doang. Wajarlah glowing suka yang biasa, mungkin sekufu siapa. Ya. Sehingga mereka kalau ngelamar ditolak melulu. Makanya Rasulullah mengatakan, la yang kihunal mutanaimat. Makanya kalau antum dengar hadis ini, gua banget gitu ya.
ngelamar yang bening-bening ditolak melulu ya. Mau ya yang apa namanya berkeruh baru diterima. Ini karena ente sendiri berkeruh. Tidak glowing ya. Subhanallah. Mereka ini jarang tidak menikmati merasakan kenikmatan dunia. Baju kotor, nikah sama perempuan ditolak. Wala tuftahu lahum abwaabus sudat. Terkadang mereka kalau bertamu mungkin tidak begitu disambut. Beda dengan orang pejabat kalau masuk rumah kan silakan faddal. Tapi kalau orang miskin mau ketuk pintu sudah dicurigai macam-macam. Mungkin minta inilah, apalah, inilah. Mereka ini yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sebagaimana Rasulullah kabarkan juga yang pertama kali masuk surga mereka juga. Ya, kata Rasulullah sallam, fuqaraul muhajirin, kaum fuqara dari muhajirin, yadkhulunal jannata qabla aghniyaihim, masuk surga sebelum orang-orang kaya mereka, bi 500 sana, 500 tahun sebelum muhajirin yang kaya-kaya. Saya renungkan hadis ini. Rasulullah mengatakan dalam riwayat yang lain, fuqara ummati, orang fakir dari umatku masuk surga sebelum orang kaya 500 tahun. Dalam hadis ini, fuqara'ul muhajirin, orang-orang fuqara kaum muhajirin masuk sebelum orang kaya muhajirin 500 tahun lebih cepat. Maka subhanallah, Allah Maha Adil ya. Orang-orang di dunia tidak pernah merasakan kenikmatan, mereka didahulukan untuk merasakan mencicipi kenikmatan, kata Ibn Taimiyah rahimahullah, agar mereka lebih dahulu mencicipi kenikmatan. Antum yang sudah kaya-kaya sudah biasa. Sudah biasa naik mobil mewah, tidur di kasur mewah, baju banyak, gonta-ganti. Mereka yang jarang ganti baju. Istri pas-pasan. Yang lain istrinya glowing-glowing. Biasa-biasa. Biar mereka di luar masuk apa? Masuk surga. Masuk surga ya. Bayangkan hisab itu urusannya panjang. Dihisab. Dihisab. Sampai orang kaya dihisab 500 tahun lamanya. Ya miskin di luar masuk. Bosnya lagi dihisap, anak buahnya, bos, afwan ya. Saya di luar bos. Bibinya, bos. Majikan, afwan saya disuruh masuk, majikan, afwan masih di luar. Majikan, weh sebentar tidak bisa di luar, mana nunggu ente, bismillah. Bayangkan kita, kalau kita kaya raya, kita menikmati kekayaan tersebut paling 40 tahun, 50 tahun, terus kita mati, hisapnya 500 tahun. Lebih lama hisapnya daripada kita nikmati kekayaan tersebut. Apalagi banyak orang kayanya belakangan. Umur 40 baru kaya, umur 50 udah tewas. 10 tahun aja dia merasakan apa? Kekayaan. Kemudian dihisap panjang lebar. Allahu Akbar. Yang saya khawatir sebagian kita, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kaya hisapnya panjang. Kenapa tidak kaya hisapnya panjang? Terlalu banyak nonton medsos. Iya enggak? Kaya enggak, tapi hisap panjang. Kenapa terlalu banyak yang dilihat? Terlalu banyak dikomentari, terlalu banyak didengar, terlalu banyak kegiatan sia-sia. Terlalu banyak akunnya. Ya. Dihisapnya panjang atau tidak? Terlalu panjang. Oleh karenanya ini hiburan bagi orang-orang miskin. Kalau antum pasti tidak punya uang, hidup susah, itulah ujian. Kita sekarang di dunia kita hanya bisa ngukur orang dari sisi ekonomi. Saya lebih tinggi dari dia, dia mobilnya apa sih? Avanza. Ini Lexus, ya jelas Lexus sama Avanza, sama-sama Toyota beda jauh, ya enggak? Itu kan di dunia, di akhirat belum tentu. Mungkin dia Lexus, ente Honda 800, enggak tahu di akhirat. Orang yang kita lihat sekarang miskin, enggak apa, mungkin dia masuk surga lebih dulu, mungkin dia lebih tinggi, lebih mewah istananya, lebih cantik bidadarinya, lebih. Dia miskin, pembicaraannya adalah tentang akhirat. Ente kaya bicara dunia, ganti mobil baru, ini baru, anu baru, HP baru, ini baru, perabot baru, rumah baru, ini baru, ini baru, istri baru, macam-macam omongannya. Yang miskin dah ada, udah sabar, sabar, baca Quran, ngaji. Yang masalah, udah miskin, medsos melulu, itu yang masalah. Kaya nasihat, saya tadi dengar nasihat Syaikh Al-Syekh. Dia bilang, kalau kita bicara orang yang suka nonton medsos, kita pindahkan ke zaman sekarang. Apa arti orang suka nonton medsos? Artinya orang ini kalau di alam nyata, dia sering kesana-kesana, jalan ke, ada apa sih? Nimbrung. Pergi ke orang sana, ada apa sih? Nimbrung. Pergi ke sekolah sana, ada apa sih? Berita apa sih? Nimbrung. Komentar, debat, pergi lagi sana, gimana kamu? Orang seperti itu bagus enggak? Dengan sepakat orang tidak bagus.
Sama dengan orang medsos. Setiap klik itu berarti nimbrung enggak? Saya cuma ajak kita berpikir. Orang yang suka buka medsos, suka berita-berita, itu sama seperti orang tadi. Kesana nimbrung, lagi ngobrol apa sih? Ikutan dong. Oh enggak begini, ribut-ribut. Sana lagi, artis kamu ngapain, Tris? Udah dicerai belum? Oh, anakmu hamil dulu ya? Ribut. Sana lagi ketemu. Kamu naik mobil pesawat apa? Ribut-ribut. Ribut semua, kita nimbrung semuanya. Itu seperti kira-kira lah. Sama dengan kita di dunia maya, ngeklik-ngeklik itu sama persis. Ini gini bikin orang hati tidak khusyuk sholat. Hati menjadi jengkel, menjadi sedih bermacam-macam. Sedih bukan karena akhirat, karena dunia. Karena dunia. Ini semua dihisab atau tidak? Ya kita gak tahu hidup sampai kapan. Kurangi medsos. Kurangi apa? Medsos. Baca Quran. Baca Quran. Baik. Oleh karenanya, kalau antum ditakdirkan kaya raya, banyak berinfak. Gunakan kesempatan untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Rasulullah mengatakan, ni'mal malu soleh li rajuli soleh. Sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh orang kaya. Kalau antum bisa sabiquna fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, antum masuk surga tanpa hisab. Yang tidak ada yang bisa menyelamatkan orang kaya, kecuali dia masuk surga tanpa hisab. Pembantunya masuk surga, bareng dong, sama-sama. Kok bisa sama bos? Saya masuk surga tanpa hisab. Mungkin lebih cepat dari si miskin. Si miskin masih dihisab sebentar, si kaya di luar. Kenapa? Dia punya harta semuanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masjid paling depan, saf pertama. Bibi-bibinya, pembantunya diumrohkan, masya Allah. Mertua-mertuanya diumrohkan, tetangganya diumrohkan. Duit kebanyakan. Crazy rich. Tapi kalau udah duit banyak, pelit, perhitungan, udahlah. Belakang, masuk surga belakang. Itu pun kalau masuk surga. Taib. Di sana ada orang-orang terusir dari telaga. Siapakah mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taridu alayya ummatil hawdha." Umatku pada datang menghampiriku di telaga. Karena Rasulullah mengatakan, "Ana faratukum alal haud." Saya yang duluan pergi ke telaga. Itu al-farat maksudnya yang datang al-mutaqaddim ala ghairihi, yang datang lebih dahulu kemudian menyiapkan. Rasulullah tunggu di telaga menanti umatnya datang. Maka datanglah umat-umatku menuju telagaku. "Wa ana adzudun nasa anhu kama yadzudur rajulu ibilar rajuli an ibilihi." Saya menghalangi orang-orang lain yang masuk ke telagaku sebagaimana pemilik onta menjaga air untuk ontanya, kalau ada onta lain mau datang dia usir. Saya seperti itu. Maka sahabat bertanya, "Ya Nabi Allah, ata'rifuna?" Wahai Rasulullah, apa kau mengenal kami? "Na'am lakum sima laisa li ahadin ghairikum." Kalian memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh selain kalian. "Tariduna alayya ghurran muhajjalina min atharil wudu." Kalian akan mendatangiku dalam kondisi bercahaya bekas wudu kalian. "Wala yusaddanna anni ta'ifatun minkum fala yasiluna." Maka akan ditahan, dihalangi sekelompok dari kalian, maka tidak akan bisa sampai kepadaku. "Ya Rabbi ha'ula'i min ashabi." Aku berkata, "Ya Rabbku, mereka itu dari sahabatku." Itu Rasulullah pernah ketemu mereka, mereka pernah belajar sama Nabi, mereka pernah mendengar hadis-hadis Nabi. "Fayujibuni malak." Maka malaikat berkata, "Fayaqulu wa hal tadri ma ahdatsu ba'dak." Kau tahukah engkau apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal? Itu Nabi tidak tahu. Ya. Dalam hadis yang lain, "Fayuqal," maka dikatakan, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Kau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah engkau meninggal dunia. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah berkata, "Usayhabi." Usayhabi, usayhabi itu isim tasghir dari sahabatku, maksudnya sekelompok kecil dari sebagian orang. Dalam riwayat yang lain, "Innahum irtaddu ala adbarihim al-qahqara." Mereka murtad setelah engkau meninggal dunia. Taib. Para ulama menyimpulkan bahwasanya yang terusir dari telaga yang pertama adalah orang-orang yang murtad. Orang-orang yang murtad.
Di antaranya orang-orang munafik, di antaranya orang yang murtad di zaman Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah meninggal, banyak yang murtad. Ya, seperti apa di antaranya? Orang-orang munafik yang Rasulullah tidak tahu. Tidak tahu. Karena tidak semua orang munafik Rasulullah SAW tahu. Ternyata setelah Rasulullah meninggal, nampak kemunafikan mereka. Dalam Quran surat At-Taubah 9 ayat 101. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq." Di antara penduduk Madinah ada orang-orang yang keterlaluan dalam kemunafikan. "La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum." Engkau tidak mengetahui mereka namun kami tahu. Jadi ada orang munafik yang Rasulullah SAW tidak tahu. Nanti setelah Rasulullah meninggal maka nampak mereka murtad. Di antaranya adalah orang-orang yang murtad di zaman Abu Bakar. Maksudnya karena orang murtad tersebut Rasulullah kenal. Rasulullah bakal kenal. Rasulullah mengatakan rijalun. Dalam sebagian riwayat, ar-rohtu sekelompok orang. Usaihabi sekelompok orang. Saya terkenal mereka. Yeah. Orang-orang yang murtad di zaman Abu Bakar. Dan mereka yang murtad di zaman Abu Bakar ada dua model. Yang pertama, yang mengikuti Nabi palsu. Yang kedua adalah yang mengingkari zakat. Mengingkari kewajiban zakat. Ini juga murtad. Ketika Nabi SAW meninggal, banyak Nabi palsu. Di antaranya Musailimah Al-Kadzab. Sudah muncul sejak zaman Nabi ada. Dan Musailimah dari kabilah Hanifah, Banu Hanifah. Di timur kota Madinah. Maka ketika salah seorang ditanya, bagaimana tentang Musailimah, kata orang tersebut, ini di Banu Hanifah, kata dia, la kadzabu Rabi'ah ahabbu ilayya min sadiq mudar. Pendusta dari Rabi'ah, yaitu dari kabilah Bani Hanifah, lebih saya sukai daripada orang yang jujur dari Mudar. Karena keturunan Arab ada kembali kepada Rabi'ah dan Mudar. Mudar turun kepada sampai kepada Nabi SAW, Rabi'ah diantaranya Banu Hanifah. Jadi mereka fanatik waktu itu. Mereka bilang, Quraisy punya Nabi, kami juga punya Nabi sendiri. Sama-sama kita punya Nabi. Nabi Quraisy, Nabi Bani Hanifah. Sehingga mereka ketika itu benar-benar percaya kepada Musailimah dan mereka berjihad membela Musailimah seperti sebagaimana para sahabat membela Nabi SAW. Kemudian di antaranya para ulama mengatakan Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah. Karena dalam hadis kata Rasulullah di antaranya in ahdatsu yang mereka ada-adakan. Mereka ada-adakan. Dan ihdats maknanya adalah bid'ah. Sehingga para ulama mengatakan maksudnya adalah pelaku-pelaku bid'ah yang besar-besar seperti terkait dengan akidah seperti Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, Rafidhah. Mereka ini adalah orang-orang yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah orang-orang yang zalim, yang zalimnya terlalu besar. Di antaranya para pemimpin yang zalim. Yang zalim yang berubah. Dalam riwayat kata hadis sallallahu alaihi wasallam innahum qad baddalu wa ghayyaru. Mereka telah merubah. Merubah dan mengganti. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, maksudnya dimaksud adalah orang-orang yang zalim, para penguasa yang zalim, yang mereka merubah hukum-hukum Islam jadi hukum-hukum selain hukum Allah, yang mereka menzalimi banyak manusia di atas selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan mendatangi telaga dan mereka akan dilarang dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya bacakan perkataan Ibnu Abdul Barr, salah seorang ulama dari Malikiyah, mazhab Malikiyah yang bermazhab salaf yang wafat 467 Hijriah, yang punya buku Al-Istizkar dan At-Tamhid, ya, ahli hadis. Dia berkata, "Wa kullu man ahdatsa fid din ma la yardahu Allah Walam ya'dan bihi Allahu fahuwa minal matrudin anil haud." Setiap orang yang melakukan bid'ah dalam agama
yang tidak ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang terusir dari telaga Nabi. Al-mub'adina anhu, terjauhkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Wa ashadduhum tardan man khalafa jama'atal muslimin. Yang paling buruk diusir, yang paling jauh diusir adalah orang-orang menyelisih jamaah kaum muslimin. Wa faraqa sabilahum, dan meninggalkan jalan kaum muslimin. Mithul khawariji ala ikhtilafi firaqiha, seperti kelompok khawarij dengan berbagai macam variasi kelompok mereka. War rawafidhi, seperti rawafidhah ala tabayuni dhalaliha, dengan variasinya kesesatan mereka. Itu maksudnya dia yang menyampaikan khawarij firqahnya banyak, rafidah juga firqahnya banyak, semuanya ditolak. Wal mu'tazilati ala asnafi ahwaiha, demikian juga mu'tazilah firqahnya juga banyak dengan berbagai macam model hawa nafsu mereka. Fa ulai kulluhum yubaddilun, mereka semua telah merubah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika dzalamatul musrifun, demikian juga ini model pertama ahlul bidah, terutama bidah-bidah akidah. Yang kedua adalah orang-orang yang berbuat zalim berlebih-lebihan, fil jaur wa dzulm wa tamtisil haq, menghilangkan kebenaran. Wa qatli ahlihi, dan membunuh ahlul haq. Wa idlalihim, dan wa idla, menghinakan mereka. Ini yang berikutnya. Yang berikutnya, yang ketiga, dari kezaliman yang berlebihan, yang ketiga, wal mu'liluna bil kabair al mustakhifuna bil ma'asi, orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa-dosa besar, yang meremehkan maksiat, tidak malu-malu melakukan dosa-dosa besar di hadapan umum. Kemudian wa jami'u ahli zaighi wal ahwa'i wal bid'ah kullu ha'ula'i yukhafu 'alaihim an yakunu unu bihadzal khabar, dan seluruh pelaku seluruh orang yang menyimpang, pelaku bid'ah, semuanya dikhawatirkan atas mereka, mereka yang dimaksudkan dalam hadis ini. Kemudian beliau berkata tentang para pemimpin, beliau berkata wa kadzalika dzalamatul musrifun fil jawr wadh-dhulm watamtisil haqq wa qatli ahlihi wa idlalihim kulluhum mubaddilun yadhhar 'ala yadayhi min taghyiri sunanil Islam. Demikian juga orang zalim yang berlebih-lebihan dalam kezaliman dan benar-benar menghilangkan kebenaran, al-haq dihilangkan, ya, dan menghinakan ahlul haq, semuanya adalah telah merubah. Nampak dari kedua tangan mereka perubahan sunanil Islam, yaitu hukum-hukum Islam benar-benar dihilangkan secara totalitas. Jilbab dilarang misalnya, ini dilarang, benar-benar syariat Islam dirubah totalitas. Yang bisa melakukan ini cuma apa? Penguasa. Amrun azimun fannasu ala dinil muluk, masyarakat tergantung agama raja-raja mereka. Rahimallahu ibnul mubarak, rahimallahu ibnul mubarak, fa innahul qail, semoga Allah merahmati ibnul mubarak, beliau yang pernah berkata wa hal baddalad dina illal muluk, bukankah yang merubah agama tidak lain kecuali para raja, para penguasa. Kemudian beliau berkata wa ahbaru su'in wa ruhbanuha, demikian juga para pendeta dan para ulama yang buruk, mereka yang bisa rubah syariat Islam, dirubah, bikin fatwa rusak semuanya, bikin aturan rusak semua Islam, rusak semua. Dibolehkannya kemaksiatan secara merajalela, tauhid dihilangkan secara totalitas, syirik disebarkan secara masif, yang bisa bikin gitu cuma siapa? Para raja, para penguasa, atau ulama su' yang memegang kekuasaan di negara. Mereka inilah orang-orang yang akan terhalang dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di antara orang yang ingin mudah datang kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabar atas penguasa yang zalim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarauna ba'di atharatan syadidatan." Sungguhnya kalian akan mendapati athar setelah aku wafat, kalian akan mendapati atharatan syadidah. Athar itu apa? Athar itu dua tafsiran. Pertama yaitu menempatkan orang yang bukan haknya untuk menjadi pejabat sementara yang berhak dibuang. Ini salah satu penafsir athar. Orang tidak berhak jadi pejabat dijadikan pejabat, yang berhak tidak dipakai. Yang kedua, dia mengambil harta untuk pribadi. Ini namanya atharah. Para penguasa yang seperti namanya melakukan atharah. Maka Rasulullah mengatakan fasbiru, bersabarlah. Itu jangan memberontak, jangan melakukan pemberontakan. Hatta talqallaha wa rasulahu alal haud. Sampai kalian bertemu dengan Allah dan bertemu Rasulnya di telaga. Maka supaya bisa bertemu dengan telaga, bersabar. Ujian hidup. Kemudian juga diantaranya, agar bisa mendatangi telaga Nabi, jangan mengaminkan keputusan penguasa yang zalim. Jangan. Kalau ada keputusan penguasa yang ternyata situ ada berbuat perbuatan kezaliman kepada masyarakat, maka jangan didukung. Maka jangan didukung. Tidak memberontak, tapi jangan didukung. Kata Nabi SAW, Uh,
Kata Nabi, "A'adzakallah min imratu sufaha?" Qala ma imratu sufaha? Umara'u yakununa ba'di. Yaitu ada kepemimpinan yang orang-orang bodoh, kepemimpinan orang-orang bodoh, yaitu para umara yang akan datang setelahku, para penguasa setelahku. La yaqtaduna bihadi, mereka tidak mengikuti petunjukku. Wa la yastannuna bisunnati, mereka tidak mengikuti sunnahku. Faman saddaqahum bikadzibihim, siapa yang membenarkan mereka atas kedustaan mereka. Wa a'anahum ala zulmihim, dan menolong mereka atas kezaliman mereka. Faulaika laisu minni, mereka bukan dari golonganku. Hati-hati. Ya. Tidak semua keputusan penguasa itu baik. Kalau yang baik kita dukung. Kalau jelas-jelas zalim, jangan didukung. Jangan didukung, bukan namun bukan berarti apa? Memberontak. Siapa yang membenarkan kedustaan mereka dan menolong mereka penguasa atas kezaliman mereka, faulaika laisu minni, maka yang ikut menolong bukan dari golonganku. Walastu minhum, aku bukan dari mereka. Wala yaridu alayya haudhi, dan mereka tidak akan mendatangiku di telagaku. Ya, maka jangan-jangan gara-gara perkara dunia ikut mendukung apa? Kezaliman. Gara-gara ingin dapat duit, mendukung apa? Kezaliman. Hati-hati, taruhannya tidak akan mendatangi Nabi di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.